sekarang kita sudah bertemu dengan narasumber kita, Bapak Said. Halo Pak, selamat pagi. Sapa dulu Womers-nya. Hai Womers. Pak, boleh diceritain sedikit nggak tentang Yayasan Peduli Tunadaksa itu seperti apa sih Pak? Yayasan Peduli Tunadaksa ini berdiri tahun 2008. Pertama kali kita mengadakan event itu bakti sosial untuk 500 orang yang memang membutuhkan bantuan kaki palsu di seluruh Indonesia di Sunter, kantor kita. Akan tetapi dengan kebutuhan yang lebih dari itu, maka kita membuka sendiri yayasan yang memang khusus menangani para teman-teman difabel untuk mendapatkan bantuan kaki palsu secara gratis dengan dukungan dari berbagai CSR hingga dengan saat ini. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Terus kendala-kendala seperti apa sih Pak yang dihadapi Bapak selama ini Pak? Kendala yang kita hadapi sebenarnya para difabel yang membutuhkan ini kan di berbagai daerah yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi awalnya mereka itu datang ke Jakarta, akan tapi kita seiring waktu kita melihat bahwa mereka itu juga ada yang di dalam daerah, jadi akhirnya kita punya sistem untuk coba jemput bola ke daerah-daerah terpencil, ke tempat mereka tinggal. Akan tapi masih ada kesulitan bahwa antara mereka dengan jarak yang kita lakukan kegiatan sosial itu masih tergendala dengan waktu dan jarak tempuh untuk mereka turun ke tempat acara. Seperti itu. Pendapat Bapak mengenai Warm Finance dalam menyelenggarakan acara ini itu seperti apa sih Pak? Iya. Pertama saya berterima kasih kepada Warm Finance yang telah memberikan bantuan kepada kami Yayasan Peduli Tunadaksa untuk teman-teman difabel, khususnya untuk Jakarta dan sekitarnya sebanyak 150 orang yang kemarin sudah kita laksanakan dan memang sudah terlaksanakan semuanya hingga saat ini. Nah, harapan besar kita dengan terselenggaranya acara tersebut, mudah-mudahan teman-teman difabel banyak yang lebih tahu lagi tentang kegiatan yayasan kami, dan memang mudah-mudahan kita juga masih berharap ada dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk bisa dapat membantu teman-teman yang memang di luar dari Jakarta dan sekitarnya. Oke, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Womers yang memiliki kekurangan maupun tidak? Pertama, untuk Womers yang memiliki kekurangan, jangan patah semangat, karena kekurangan teman-teman itu memang bukan keinginan, cuman bantuan dari teman-teman yang lain merupakan kewajiban kita semua untuk bisa bantu teman-teman. Dan untuk Womers yang memang dalam keadaan sehat walafiat, semuanya mungkin bisa mendukung teman-teman yang memang membutuhkan bantuan atau urutan tangan kita. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih, Pak Mas. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Zakaria Susanta Direja selaku Direktur Warm Finance. Kita sapa dulu Pak Womers-nya. Hai Womers. Nah Pak, saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak mengenai acara kita. Sebulan yang lalu, tepatnya tanggal 1 dan 2 Agustus, kita sudah menyelenggarakan kegiatan donasi kaki dan tangan palsu. Apa sih tujuan Warm Finance dalam menyelenggarakan acara tersebut Pak? Jadi memang bulan Agustus kemarin, di awal Agustus kita adakan acara ini. Kita bekerjasama dengan Yayasan Wahana Arta dan juga Yayasan Peduli Tunadaksa. Jadi ada 150 kaki dan tangan palsu yang dibagikan. Kita sudah buka pendaftaran sebelumnya di 5 cabang Warm Finance yang di daerah Tangerang gitu. Dan tujuan kita adakan acara ini sebetulnya untuk kita bisa berbagi, khususnya di bulan Agustus itu untuk merayakan kemerdekaan Indonesia, bahwa kita ingin supaya para kaum difabel khususnya yang mengalami tidak memiliki tangan ataupun kaki itu bisa beraktivitas dengan baik, bisa mendukung segala aktivitasnya, dan terlebih lagi kita bisa melihat mereka bisa produktif. Jadi
mereka sendiri bisa semangat untuk menjalani hari yang ada. Jadi UOM mau hadir membagikan ini kepada konsumen UOM ataupun juga kerabat daripada konsumen UOM yang mendaftarkan di 5 cabang UOM Finance di daerah Tangerang. Oke, apa sih pendapat Bapak mengenai kegiatan UOM Finance tersebut, Pak? Pendapat saya sangat bersyukur dan bisa berjalan dengan baik. Saya sendiri hadir bersama dengan Wakil Presiden Komisaris UOM Finance, Pak Robianto Budiman, dan kita juga secara simbolis memasangkan kaki palsu kepada 3 kaum difabel, dan saya melihat sangat baik sekali gitu ya. Mereka walaupun dengan keterbatasan mereka, mereka tetap semangat dan mereka bisa menggunakan kaki palsu ini untuk bisa beraktivitas dengan normal, dan mereka semangat untuk menjalani hari mereka, dan mereka mau meningkatkan produktivitas mereka dengan tetap bekerja. Itu yang menurut saya semangat yang harus dimiliki, khususnya juga buat kita semua gitu ya, UOM Finance juga, untuk kita tetap semangat walaupun ada tantangan, ada masalah yang ada. Tapi di bulan Agustus kemarin kita tetap semangat untuk bisa berproduktivitas dengan baik. Oke, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak kedepannya kepada penerima kaki dan tangan palsu dan kerjasama antara UOM Finance dengan Yayasan Peduli Tunadaksa? Jadi ini merupakan yang pertama kita bekerjasama dengan Yayasan Peduli Tunadaksa, dan kita harapkan di kedepannya kita juga bisa berkontribusi lebih lagi gitu ya, karena kita percaya bahwa mereka layak untuk dibantu. Mereka untuk bisa mendukung aktivitas mereka perlu kaki dan tangan palsu ini. Dan kita harapkan dengan pemberian UOM Finance ini, mereka boleh bekerja dengan lebih giat lagi, gitu ya. Dan mereka boleh menjalankan aktivitas dengan normal, dan terlebih lagi mereka bisa berkontribusi buat sekelilingnya, untuk mereka menjadi panutan supaya tidak ada yang bisa menghalangi, walaupun dengan keterbatasan kaki mereka atau tangan mereka tetap bisa bekerja. Dan juga nanti UOM Finance kita akan hadir ke mereka, kita akan coba menghubungi mereka lagi setelah ini supaya mereka tetap bisa punya kedekatan nih, bagaimana aktivitasnya, bagaimana mereka setelah memakai kaki palsu ini. Itu sih. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, dan bye Womers. Bye Womers. Nah Womers, kita sudah selesai nih acara penyerahan simbolis kaki dan tangan palsu. Jangan lupa ya, klik subscribe di bawah ini. Dan nantikan kegiatan kita selanjutnya. Bye Womers.